Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Dan kebaikan juga untuk seluruh penyiar, Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, harapkan, Allah kabulkan, yang sakit, Allah sembuhkan, yang punya kemauan, tujuan Allah permudah, termasuk hari ini kontrol kesehatannya, Pak Nanan Saputra dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kembali mengulas tema menambah pemahaman agama, ilmu yang menjadi sebagai bekal bagi diri kita. Bercerita tentang beriman kepada hari akhir. Beberapa saat yang lalu mungkin ada juga kita singgung itu ya. Nah, jadi ini kita mengulas dalam uh, tema menurut dalam Al-Quran. Surah Al-Zalzalah -Al ya. Surah Al-Zalzalah. zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi beriman kepada hari kemudian itu Kak Listi termasuk iman yang kelima. Setelahnya itu beriman dengan qada dan qadar, ketentuan ya yang telah ditetapkan Allah baik yang baik, baik yang buruk itu semua dari sisi Allah dan Allah Maha tahu apa yang uh, digariskan itu ya. Pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yakin saja apa yang diberi Allah pasti baik. Yang kedua, al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat al imanu bil kutub beriman dengan kitab al imanu bil rusul beriman dengan para rasul al imanu bi yaumil akhir beriman dengan hari uh, akhir atau hari kiamat ya di dalam al quran kita akan memakai pendekatan dalam surah al zalzala surah yang ke-99 ayat 1 saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kasihnya untuk seluruh makhluk sayangnya hanya untuk orang beriman di negeri akhirat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha iza apabila zulzilatil ardu bumi itu digoncangkan zilzalaha dengan segoncang-goncangnya. Goncangan yang sangat dahsyat. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi tafsir, Iza til ardu at-tahrikas syadid alladhi uh, haddasa yaumal qiyamah. kiamah. Apabila digerakkan bumi itu gerakannya yang bersangatan, yang menceritakan baginya pada hari kiamat. Jadi si bumi itu bercerita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi itu sendiri. Allah di yuhad kiamah yang diceritakan pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu askolaha. Dan bumi. Akhrajatil ardu. Mengeluarkan askolaha. Beban-beban yang dikandungnya. Wa akhrajatil ardu ma fi batniha minal mauta wa ghairihim. Dalam bumi itu ada main Ada juga emas. Ada lain sebagainya. Dikeluarkan. Itu tanda. Tanda. Bumi itu mau menceritakan mau dekat hari kiamat. Jadi kalau mau dekat hari kiamat nanti gempa itu banyak. Susul menyusul. Jadi kalau kita cerita tentang hari kiamat sebagai salah satu tandanya juga bahwasanya kekayaan manusia itu melimpah, mudah. Bahkan dalam hadis dikatakan orang miskin saja berlomba-lomba membangun. Orang yang tidak punya sendal, tidak punya baju, itulah gambaran dalam hadis. Ngangon kambing pada saat itu seperti itu. Jadi orang berlomba-lomba buat mewah Kalau kita tengok sekarang Dulu yang namanya untuk punya kendaraan itu ya orang-orang yang berada ya Bahkan kayak radio ya Radio sendiri itu dulu sebelum zaman-zaman yang canggih inilah ya Jadi dulu ada iuran radionya juga termasuk televisinya juga kan itu ada tapi dengan kemajuan zaman, itu kayaknya sudah mudah cukup dengan fotokopi kakak, kayak HP. Android yang kita pakai sekarang, nggak terbayang mungkin 20 tahun yang silam. Yang HP-HP-nya mungkin masih, maaf, 3310 Nokia-nya ya. Kalau sekarang, anak-anak SMP saja sudah punya. Bahkan SD sudah punya. Jadi kalau kita pandang, tambah dekat hari kiamat kemudahan itu tambah. Kayak sekarang lah ada banyak pinjaman-pinjaman online. Orang kalau mau buka usaha, dia pakai aplikasi, dia cukup foto KTP-nya. Tapi terornya juga ada, kan gitu. Jadi kalau kita tengok, makin dekat hari kiamat, makin banyak kemudahan. Macam contoh, macam sakit ya. sakit. Ketika ada BPJS itu, kan penyakit-penyakit yang kritis itu kan ditanggung buat negara tapi patuhilah prosesnya kan gitu walaupun lama begitu kalau dulu orang ya terima saja sakit di rumah saja bertahun-tahun kalau sekarang kan tanpa boleh dikatakan mengeluarkan dana untuk pengobatan yang perlu itu kan untuk yang ditinggalkan sama transportasi lah ya sama keperluan harian tapi kalau untuk yang itu untuk konsultasi sama dokter nggak perlu bayar karena sudah ada BPJS yang modelnya subsidi itu ya dari dari pemerintah yang Anggaran perbelanjaan negara itu ya. Jadi, balik kita cerita tentang hari kiamat. Sebenarnya, apa yang kita rasakan sekarang ini sudah mulai mengarah. Mengerucut kepada satu kesimpulan bahwasanya. Setiap yang ada permulaan itu pasti ada akhir. Jadi, alam ini ada permulaannya, ada akhirnya. Akhirnya itu, ya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Wasallam ketika perempuan ada berpakaian tapi telanjang, rasa malu sudah hilang, zina makin menebar, minuman keras menjadi hal yang biasa, riba sudah biasa, ilmu agama sudah tidak begitu diperdulikan lagi. Orang lebih sur dengan perkara-perkara yang sifatnya tidak penting bagi perkara ukhrawi, akhirat kita. Jadi, anak-anak, sebagaimana cerita Kak Listi yang lalu eh, mau, apa namanya itu keadaan yang kita tengok sekarang kok kebodohan itu anak-anak yang tak layak naik kelas kok naik kelas gitu jadi kalau kita perhatikan rupanya memang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna min asrati ayur faal ilmu ilmu itu diangkat orang tidak mementingkan ilmu sekarang orang bodoh sekalipun tapi tampilannya mungkin good looking gitu ya jadi orang tertipu dengan tampilan padahal isinya nggak ada lebih dipedulikan lagi masalah hal-hal yang sifatnya bukan yang esensial kayak kecerdasan, ya hafal Quran. Kalau di TV itu yang mungkin ya tengoknya hal-hal yang sifatnya uh, juara makan, juara ini, juara itu, yang begitulah joget-joget yang tak menentu kayak TikTok itu, kayak beruk kena belacan kan gitu kata orang kampung itu seperti itu. <laughs> uh, uh, jadi lanjut. Wakalal insanu malah. Jadi manusia pada saat itu bertanda tanya, kenapa bumi ini menjadi begini? Udah begitu canggihnya gitu, segalanya sudah ditemukan. Dan tanda kutip, mungkin pada saat itu penyakit yang tak bisa diobati cuma kematian. Sampai kalau jantungnya bermasalah, jantungnya bisa dipindah. Otaknya bermasalah, otaknya dicangkok. Gitu, matanya bermasalah, matanya dicangkok. Mungkin saat itu seperti itu. Tangan bahkan putus diganti tangan baru, karena begitu canggihnya zaman itu. Itu itu dalam gambaran apa yang digambarkan oleh guru-guru saya dulu. Pokoknya insan malah manusia bertanya mengapa bumi ini menjadi begini. Dengan kemajuan zaman sekarang, gempa itu bisa digambarkan. Ada seismograf dan gitu gerakan-gerakannya bumi lain sebagainya bahkan bisa diantisipasi. Kita dulu pernah nonton film 2012 dan lain sebagainya. Cerita-cerita hari kiamat ini bahkan dulu ada sempat viral katanya. Di pertengahan Ramadan akan terjadi duhon. jikalau pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Katanya begitu. Tapi kita nggak tahu Jumat kapan. Pertengahan Ramadan kapan. Memang hari kiamat itu hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Pada saat itu manusia itu tak sadar. Baktatan terkejut saja. Ini udah mau kiamat begitu. Makanya dikatakan Quran, wa kalal insanu malaha, wa kalal insanu mutahayyuran, ma sya'nul Apa keadaan bumi ini? Tataharraku wa nah, Jadi dia bergerak. Apa yang terjadi sama dia? Seperti itu. Yauma izin Tuhan disu'akhbaraha. Ayat keempatnya. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jauh izin pada hari itu tuh hadis si bumi menceritakan beritanya fidzalikal yaumil azim takbiru al ardu bima amilu min khairin wa jadi mengkhabarkan bumi dengan amalan atas atas cerita itu ya. atas uh, yang terjadi itu daripada kebaikan dan keburukan seperti itu karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya jadi bumi itu tunduk katanya udah goncang aja kalau nah, jadi kalau kita ingat cerita tsunami di Aceh tahun 2004 itu waktu waktu duha manusia tak tersadar mungkin boleh jadi ada yang masih tidur apa lain sebagainya lalu kita bertanya kenapa serambi mekah yang dipilih nah, itu saja juga sudah menjadi sebagai pelajaran bagi diri kita Sedangkan orang-orang yang boleh kata kita Rabi Mekah ada orang taatnya banyaklah, tapi itu Allah tunjukkan seperti itu. Maka kita di negeri yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, mesin-mesinnya sunyi, orang-orangnya kurang uh, taat, taatnya banyak gitu, tapi mungkin ada yang sebahagian itu membuat lebih banyak yang tak taatnya ketimbang yang taatnya. Kenapa itu tidak diapa? Nah, jadi, di Rabbaka Allah, Tuhanmu itu telah memerintahkan kepada bumi seperti itu. Yauma idzin yauma idzin yasdurun nasu Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang cerah, ada yang muram, ada yang berpakaian, ada yang telanjang. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Karena kenapa? Orang-orang yang taat itu waktu dia keluar dipakaikan dengan pakaian cahaya sehingga dia tidak nampak auratnya tapi kalau orang-orang yang bermaksiat itu keluar dari kubur dalam keadaan boleh jadi dia merangkak boleh jadi dalam keadaan dia mukanya yang disesernya ke jalan Maksudnya itu karena pada hari itu hari yang besar bermacam-macam karena itu menjadi balasan pekerjaan mereka kalau mereka di dalam dunia buruk maka bentuknya juga ketika di hari kiamat buruk dan tanda kutip amalan ini bukan bentuk ya kalau bentuk itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'mal misqala dzarratin barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah sekecil apapun niscaya dia akan melihat balasannya itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin yarah dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekecil apapun niscaya dia akan melihat balasan apa yang dilakukannya itu. Sekiranya mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti menghadapi kiamat. Cuman ada namanya kiamat kubra, kiamat sugra. Nah, boleh jadi matinya kita, termasuk tadi sebelum kemari Kalisti, tadi saya tetangga saya ada meninggal uh, dekat musola, jadi sempat ke situ dulu. Jadi saya tengok, saya minta izin sama mereka, saya mau ngisi uh, radio dulu gitu di rumah sakit Bidadari mungkin lagi ngurus administrasi karena belum sampai maitnya lagi uh, biasa seperti itu atau masalah surat menyurat ya nunggu izin dokter dulu tanda tangan baru dilepaskan maitnya kan gitu seperti itu uh, jadi itu sebetulnya kiamat sugro kiamat kecil kita melihat di sekeliling kita orang yang meninggal bahkan mungkin hadir dalam keluarga kita di rumah itu apakah kita tidak mengambil pelajaran terhadap hal yang demikian itu Begitu saja Kak Listi, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Iya. Begini Kak Listi. Kak Listi termasuk suka kalau nengok olahraga, olahraga apa? Bola suka enggak? Suka. Ya kenapa ketika main bola itu ada waktunya? Iya. Kenapa? Begitu juga alam ini Kak Listi. Kalau enggak ada akhirnya, kayak mana nanti mau hari penilaian. Kita ini semua kan lagi ibarat kalau sekolah lagi mau nerima nilai. Nanti harinya ada hari bagi raport. Kita menerima catatan kita dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, atau mungkin lempar dari belakang. Rapornya banyak merah enggak? Begitu. Jadi kita dikasih oleh Allah Ta'ala harus beriman dengan hari akhir. Sama halnya dengan bola tadi kalisti. Supaya bisa ditentukan siapa pemenangnya. Nah kita, pama ya amal miskola zaratin khairayara. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Wama ya amal miskola zaratin Begitu juga keburukan. Jadi kalau tidak ada hari akhir, kapan mau diselesaikan segala urusan-urusan orang-orang yang pernah menzalimi kita? Kalisti pernah dikhianati kan? Dizalimi, ditoko, ditipu. Kita berbuat baik kok balasannya buruk. Itu kapan dibalas? Nah, kalau seandainya itu tak ada, berarti di mana keadilan Allah? Jadi kita yang lemah ini ditekan, ditipu, buat orang-orang kuat yang berkuasa, kapan balasannya itu datang? Nah, itulah hari kiamat, hari akhir kali istri. Seperti itu. <laughs> Lagian pun kalau kita, kalau hari akhir, akhir kehidupan kita juga harus kita imani, kematian itu. Itu kan hari akhir juga. Ada akhir alam, ada akhir makhluk. Akhirnya kita. Kalau nggak ada akhir, capek nggak hidup di dunia ini, Kalisti? Capek. Kalisti bangun hari ini, ngurusi keluarga, berangkat ini itu, nyiapkan makanan, mau makan aja ngunyah capek Kalisti. Ah, belum lagi masaknya lain sebagainya. Karena apa? Badan ini nuntut, perlu ada yang dikasih. Jadi, menghadapi hidup yang membuat capek ini, Allah Maha Sayang, mengasihi akhir supaya menyudahi. Tapi ketika kita di dunia ini, kita terima dengan lapang dada, semua ini ujian. Ingat, kisah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, dunia ini sebagai ladang ujian. Berpisah dia dengan Siti Hawa, sekian ratus tahun. Lalu berjumpa lagi di Jabal Rahmah kan maka orang-orang di tanah suci itu ketika wukuf di situ kan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan Kak Listi dan saya serta seluruh pendengar bisa sampai ke sana. Mm, jadi hari akhir itu kurang lebih seperti itu Kak Listi. Iya. <laughs> iya, Ridwan Seregar di Kuala Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, Semoga Allah kuatkan hati Pak Ridwan ya Dalam keislaman Kalau sudah masuk Sebenarnya Pak Ridwan di, dicapai dengan hidayah Allah datang kepada Pak Ridwan dengan kasih sayangnya kalau kami ini hadir saja karena bapak-mamak sudah Islam ya kan, kalau Faridwan sendiri kan perjuangannya kan besar, bisa dari keluarga bagaimana mempertahankan keyakinan itu, ujian itu tetap datang. Iya, di bagaimana ya kita mau beriman dengan hari akhir itu, berarti itu cara kalau kita bagaimana dituntut perbuatan kita. Ada istilah dalam bahasa Buddha ya, karma namanya. Karma. Bukan saya mengatakan itu, saya meminjam istilah saja. Jadi setiap perbuatan itu akan dibalas. Pak Ridwan. Jangankan di akhirat nanti, di akhir nanti, sekarang saja kalau mau nengok contoh konkretnya Silakan Pak Ridwan menghadap cermin. Cermin itu kalau di depan kita, kita lagi senyum di dalam cermin, kayak mana kali sih? Senyum juga. Kalau cemberut, ah itu balasan gambaran kehidupan. Jadi dunia itu seperti itu. Begitu juga gambaran akhirat. Imani. Dunia saja sudah nampak gambaran. Coba kalau Pak Ridwan beginilah ya. Ada tiga orang satu orang ini rajin menyapa Pak Ridwan. Halo Mas Bro, apa lain sebagainya. Dua nih cuek, cemburut. Kalau ada rezeki, mau Pak Ridwan kasih di antara tiga ini tadi, siapa yang Pak Ridwan kasih? Iya, betul Kak Listi. Nah itu, itu gambaran perbuatan yang kita lakukan sekarang, berbuah akan datang. Itulah hari kiamat, itulah hari akhir. Kalau Kak Listi suka berbuat kebaikan, jangan harap hari ini balasannya Kak Listi. Boleh jadi seminggu lagi. Boleh jadi sebulan lagi. Kebaikan itu seperti buah labu, Kak Listi. Tahu prinsip buah labu? Nanamnya, nanamnya di situ, tapi buahnya sekeliling, Kak Listi. Bukan di situ. Kan kalau kita nanam buah labu itu kan menjalar dia, Kak Listi. Nah, apakah di tempat kita nanam itu buahnya? Hmm, dia menjalar di mana jalar dia. Nah, tak gambaran tak pelak dengan masalah hari akhir itu. Kalau petani, kalau Pak Ridwan ini seorang petani, itu akan mendapatkan gambaran hari akhir. Kayak mana itu? Nanam hari ini tidak berbuah hari ini. Boleh jadi beberapa bulan akan datang. Begitulah hari akhir. Mengimaninya cara seperti itu. Tinggal lagi ada kesempatan berbuat baik. Kalau dari muka, serikan wajah muka. Belajar senyum. Kalau tangan ini berlebih rezeki, titipkan sama orang. Kalau berkata, berkata yang baik. Seperti itu. Pikiran, paksa berpikir yang baik. Hati itu juga. Itu kalau kita cerita tentang masalah. Bagaimana? Berarti caranya kita kan. Cara kita. Tinggal lagi coba Pak Ridwan gambarkan bagaimana terjadinya zaman sekarang ini, apa tidak ada pengaruh dari zaman lalu. Jadi contoh, kita hidup seperti ini, macam contoh lah ya, saya ceritakan diri saya, saya sakit. Ini sebenarnya adalah dampak kumulasi dari perbuatan saya di masa lalu. Mungkin entah apa, saya makan pakai mana ya kan, cara hidup saya. Jadi akhirnya ada sakit kan gitu. Jadi itu gambaran hari akhiran. Jadi saya semalam itu Kalisti kan sudah ada cerita saya waktu ngurus uh, pasport itu, <laughs> pasport saya kan kena biometrik pada <laughs> merah kan, itu saya lakukan tahun 2007 loh Kalisti. Waktu itu saya buat pasport waktu di Medan belum menikah saya itu, <laughs> awal awal nikah atau belum menikah. Tapi ketika semalam tahun 2024, ketika saya kena biometrik jari, nampak muka saya. Padahal 17 tahun yang silam itu loh. Ah, bagaimana kita tidak cerita masalah gambaran hari setelah hari dunia ini. Begitu. Ah, begitulah kali Isti ya. Hmm. <laughs> mm -mm. Ya, bebaslah. Namanya orang berpikir, tapi harapan saya, orang baik itu, dan mudah-mudahan Kak listi termasuk orang baik itu, tidak seperti itu cara berpikirnya. Kenapa orang berba berbuat baik itu kan penilaiannya, kan bukan dari manusia, nilainya kan dari Allah. Kalau nggak mau dia nilai kita baik, apa lain sebagainya, kita tetap harus menjadi orang baik, bukan kita membatasi kebaikan. Mungkin dialah orang yang tidak menghargai kita. Tapi orang lain? Lagian pun Allah itu kan la sinatu walanau. Allah itu nggak tidur, Kalisti. Allah itu nggak ngantuk. Ingat, apa saja yang berlaku di alam ini pasti ada hukum timbal baliknya. eh uh, seperti itu, Kalisti ya. <laughs> Bang Hendra, iya silakan. Iya, hmm. Bang Hendra, gambaran-gambaran ulama, ya. Imam Mahdi itu orang yang layak dinantikan dan sangat dinantikan. Pada saat itu kan sudah keos sudah carut-marut, sudah gawat. Tak ada lagi al tidak merasa kelompok ini benar, kelompok ini benar, semua kelompok itu akan bersama dengan barisan Imam Mahdi, Imam yang dinantikan itu. Jadi macam sekarang kan kita banyak tengok ya, ada paham kita, organisasi muhammadiyah, ada al-wasliyah, ya, ada NU, ada mungkin dari eh, sahabat salafi kan gitu, Wahabi dan lain sebagainya. Jadi ada yang si A gitu. Itu nanti ketika mereka menantikan Imam Mahdi, nggak ada mengatakan menyinggung ini itu. Bersatu dalam panji itu. Ah, jadi itu gambaran. Kalau ada yang menceritakan ya nasabnya itu berhubung Rasulullah, perangainya agak-agak mirip dengan Rasulullah, bodinya paling sebagainya ada seperti itu. Tapi kita kan semuanya cuman uh, menyangka-nyangka, kayaknya inilah, kayaknya inilah, kayaknya inilah. Karena dari dulu sudah ada cerita-cerita Imam Mahdi. Ya. Ah, tapi sampai sekarang bumi masih terbentang, berarti belum lagi. Jadi Imam Mahdi itu ketika dia hadir ada nanti. Kita sendiri sudah kenal, ah, ini Imam Mahdi ini. Makanya diikuti dia waktu mau melawan Dajjal itu kan. Jadi kalau kita cerita Imam Mahdi itu, tapi duluanlah Dajjal, belum lagi Imam Mahdi ya. Duluan Dajjal. Jadi kalau kita cerita tentang masalah Imam Mahdi ini suatu yang uh, seperti itulah ya mudah akan kita kenal begitu kalisti hmm. Hmm, Bang Jarod. Oh, Jarod itu bang dulu Somai. Oh. <laughs> Banyak kali Elias dia. Iya, nggak apa-apa. Inisial. Bukan itu sial kan? <laughs> Waalaikumsalam <tuh>. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Mm -mm, silakan.

maksiatnya mudah, taatnya sulit. Istidraj. Istidraj. I S T A D R A J. Istidraj. Coba nanti di browsing lah ya Kak Listi pas di studio. Istidraj itu dunia mudah, gampang. Apa yang mau dicapai maksiat mudah, tapi ketika buat taat mau sholat sulit duitnya banyak berlimpah begitu jadi dulu pernah ada pertanyaan yang sama sampai kepada saya kita ini jangan agak picik pemikiran ada orang beranggapan ada orang tuh tidak sholat rezekinya lancar aku rajin rezekin sholat rezekinya rezekiku sulit jadi saya katakan itu apa pengaruh sholat ada tidak orang yang sholat rezekinya lancar? Ada yang tak sholat sulit juga. Istilahnya kaya miskin itu bukan bergantung sholat. Sholat itu memberkahi kehidupan, memberkahi rezeki. Ada orang tak sholat kaya, ada kan? Ada orang sholat kaya juga kan? Hmm. Ada orang yang tak sholat miskin. Ada orang sholat miskin. Berarti bukan hubungan kaya miskin itu dengan sholat. Jadi kalau mau kaya kerja, uh, uh, ini sholat aja gak kerja ya sulit rezeki rezeki gitu. <laughs> Jadi bukan sholat sholat itu. Coba tengok orang yang tak menyembah Allah kaya raya. Hmm. Yang nggak beriman orang di luar <laughs> kita kan keimanan kita ya di luar tuh banyak Bum mobil apa semua. Tapi jangan pici ada tidak orang yang Islam itu kaya bu mobil juga. Orang Islamnya orang kaya mau berangkat haji itu bukan kaleng-kaleng. Wah, -kaleng. siapa tengok? Tiap tahun ada aja dari Indonesia ini berangkat. Suami istri lagi satu. Yang kedua, setiap tahun kaum muslimin itu kurban. Ada agenda tahunan ngasih daging. Coba bayangkan, agama mana yang seperti itu? Coba pikir. Ada lagi zakat. Zakat fitrah. Agenda kita kalau bulan Ramadan memberikan beras agar hari rayanya. Kan gitu. Ada lagi agenda ekonomi itu paling hebat perputarannya di bulan Ramadan. Kak Listi satu hari berapa banyak gula yang Kak Listi konsumsi untuk teh manis? Ada setengah kilo? Enggak, seperempat. Enggak sampai, nyampe. Iya. Enggak ngeteh. Tiga sendok. Tapi kalau bulan Ramadan, Ha, buat kolaknya, buat esnya, ah, berapa? Ada setengah kilo, ada satu kilo, hahaha, <laughs> boleh lagi saya kasih tetangga aja. Bayangkan, ah, berarti gula di bulan Ramadan ekonominya, padahal kalau kita tengok, hari biasa kita makan gak sebanyak itu, bulan Ramadan kok banyak, belum lagi yang lain. Biasanya gak ada makan risol, tau, ah, sirup, tauisi, ah, lain sebagainya, bubur pedas sampai-sampai pakis-pakis di batas dalam hutan itu berlaku. <laughs> Jadi kalau kita bayangkan Islam ini orang kan begini ceritanya Indonesia ini kan negaranya kan mayoritas Islam, gitu. Jadi kalau kita pandang orang Islam ini miskin-miskin, gitu ya. Kalau orang yang di luar itu kaya-kaya kita ini harus fair, harus Apple to Apple, perbandingannya jelas. Jadi Islam itu, persentasenya tengok. Kalau seandainya Islam itu di Indonesia, katakan 80% adalah Muslim. Nah, sekarang sisanya kan 20%. Nah, kalau kita tarik, 80% itu jadikan 100 balik. Jadi 100% dari 100% itu berapa yang miskin? Katakan miskinnya itu separuh, berarti 50%. Atau katakanlah... 70 30 yang kaya, kan gitu ya. Berarti perbandingannya setiap 10 orang, 7 orang yang miskin, 3 yang kaya, kan gitu. Nah, orang itu di luar Islam 20 persen itu kita jadikan 100 balik, hitungan sesama mereka. Kalau mereka ada bilangan katakan 1000, 1000 orang, ya. Kalau 1000, kalau kita kan sampai ratusan juta nih, gitu ya. Kalau 1000, sedangkan persentase mereka itu 900 yang miskin. Nampak 100 yang kaya. 100-nya karena presentasi orang tuh yang 100 yang kaya tadi. Tapi ratus. berarti 90. 90 berarti di antara sepuluh orang itu 9 yang miskin satu yang kaya. Iya, jadi dia data statistik cara membaginya. Nah, jadi kalau kita cerita sekarang, walaupun orang banyak mengeluh sulit susah, karena Susah ini seperti nular ya kalisti. Kalau orang cerita susah, kita pun pikiran susah juga. Padahal belum tentu juga kita susah. Ada yang bisa dimakan hari ini, bisa dikonsumsi lain sebagainya gitu. Makanya kita harus perbanyak sabar, syukur. Balik cerita tentang tak salat tadi. Aku kok salat miskin, sulit, tak lancar rezeki. Itu sebenarnya mindset itu kalisti. Pikiran dia. Jadi kalau setan itu datang, bagus kok nggak sholat, rezeki kok lancar. Lagi sulit, kok aku tambah dekat kepada Allah? Ah, itu kan sebetulnya pikiran. Saya kali istri, kalau ngajar, rasa sebah saya itu, rasa sakit saya kurang itu kali istri. Iya, karena pikiran saya nggak begitu. itu. Tapi ketika saya sendirian, ketika malam, rasanya itu susah. Jadi makanya saya ini harusnya banyak kesibukan Harusnya kali Listi Jadi begitu, jadi pikiran manusia Ini, ini saya tamsilkan Kak Listi kan kanan-kiri tangannya itu kan Coba Kak Listi Fokus menengok tangan yang kanan Apakah kelihatan tangan kiri? Enggak Kalau Kak Listi nengok tangan kiri Kalau dibagi itu, apakah fokus, fokus Nengok tangan kiri itu, kepalanya tengok Terus tangan kiri, apakah kelihatan Mungkin tipis-tipis lah Apalagi kalau dijauhkan direntangkan tangan kanan tangan kiri. Sekarang kita akan fokus kepada apa yang kita lihat Kak Listi. Kalau kita fokus, ini ada kertas putih Kak Listi. Di tengahnya ada titik hitam, noda hitam. Sekarang Kak Listi fokus mana? Yang titik hitamnya apa yang putihnya? Kalau Kak Listi pandang yang putihnya berarti lebih banyak yang putih itu, hilang hitam itu. Tapi kalau Kak Listi nengok yang kecil saja, itu aja. Jadi akhirnya dalam mindset pikiran itu, ah aku sholat ini bukan aku kaya, sulit. Makanya Islam itu dianjurkan kalau dia mau ke masjid bawa mobil. Biar dikira orang, kok kaya orang Islam dia gitu. Ini yang datang seluruh Jepang lain sebelah. Datang ke masjid itu, orang pikir, ah, orang susah orang, orang sholat nih. Seluruhnya aja lain sebelah. Ah, begitu. Jadi gitu kali sih. Jadi lebih kepada mindset itu kalau lagi rezekinya sulit, sekarang semua pun lagi sulit. Bukan yang inisial tadi saja yang sulit, semua lagi sulit. Tapi jalani saja. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri inna ma'al usri Badai pasti berlalu. Jangan gambarkan ini salat ini jadi pemberat. Enggak. Jadi setan itu cocok kok tinggalkan salat. Jadi rupanya dulu waktu tidak sholat, pernah nggak sulit? apa senang aja terus ketika gak sholat? nggak sholat Enggak juga jadi kadang mindset itu kalisti seperti itu iya salah satunya ya radio ini menjadi teman teman pendengar setia jadi kalau pas ada kajian tambah ilmu agama teruslah dekatkan kuping dengar dengan uh, perlahan itu kan menjadi sebagai penyegar seperti itu kalau bagi yang pas kalau yang tidak tidak juga kalisti <laughs> betul betul iyalah masa ngumpul ayam sama kelompok elang sedangkan elang memakan ayam wah kalau kawan kita itu tengok sejenis tidak kalau tukang gosip kawan sama tukang gosip kalau yang suka dengan yang baik kumpul sama yang baik kan gitu tuh kalau tukang giba sama tukang giba iya <laughs> yeah. iya yeah. mm iya masa salat salah eh iya 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 Hmm. Yeah. Uh -uh. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Mm. Ya kesimpulan hari ini Kalisti Kalau kita beriman dengan hari akhir Siapkan bekal Kalisti mau berangkat kemana nih contoh Mau berangkat umroh umroh ah, Kalisti mau ke sana ada bekal nggak? Nah sama dengan hari kiamat Kalisti Harus ada bekal Jadi kalau di dunia inilah tempat kita mengumpulkan bekal Itu tanda orang yang beriman dengan hari kiamat kita ini lagi di pulau dunia Kalisti. Kapal kita, kapal air kita mau menuju satu pulau akhirat. Jadi janganlah kita terpaku dengan pulau dunia, tapi lupa kita dengan pulau yang mau kita tuju yakni pulau akhirat. Bawa bekal, taruh di dalam kapal supaya kita bisa menuju pulau akhirat. Semoga ada manfaatnya, semoga saya, Kalisti dan seluruh pendengar dengan beriman kepada hari akhir kita diberikan keteguhan dalam hidup bahwasanya susah kita tidak terus-menerus senang kita juga di dunia ini tidak terus-menerus imani itu segala masa itu ada waktunya ada batasannya dan ada ketentuannya semoga Allah menyayangi kita semoga Allah marhaban wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh